ربنا يعفو عنا بشو كامل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Solihin Syahroini. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat kondisi Masjidil Haram di malam tahun baru ini kalau di Indonesia ya. Ini sudah menunjukkan jam 4 sore di Mekah Al-Mukarramah. Ya, saya tidak sendirian. Ada teman saya bernama El Bahar ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dan bisa silaturahim, dan kita akan ngajak teman-teman semuanya untuk melihat suasana Masjid Haram saat malam tahun baru guys. Makanya ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Solihin Syahroini dan El Bahar. Sekarang kita lanjut. Oke, siap. Ya, alhamdulillah suasananya seperti ini di sore hari menjelang maghrib malam tahun baru. Jamaah yang melaksanakan sholat pada sore hari ini tadi sangat ramai sekali, sangat penuh sekali, karena mereka mungkin ini adalah akhir tahun sehingga mereka banyak sekali melaksanakan sholat asar secara berjamaah di Masjidil Haram ini. Bisa lihat-lihat di sebelah juga, Masya Allah. Di depan. Oke, nanti kita akan lihat di luar. Allah sangat ramai sekali, oke. Nah, ini Masya Allah. Ini sangat ramai sekali pada sore hari ini. Ya, berbeda dari hari-hari yang lainnya. Karena ini adalah pergantian tahun baru ya. Insya Allah, ini sangat ramai sekali. Nanti bisa kita melihat Ka'bah di sebelah sini ya. Insya Allah, bisa dilihat. Ini sangat ramai sekali nih. Di depan ada Ka'bahnya, Masya Allah. Ya, sangat panas sekali. Masya Allah. Ini sangat berbeda dari hari-hari yang biasa ya. Ya, alhamdulillah seperti ini ya kondisi orang ada di dalam masjid. Dia beriktikaf menunggu sampai maghrib di sini. Masya Allah, sangat ramai sekali. Ini malam yang sangat spesial ya, artinya pergantian tahun. Ini sangat disambut, sangat meriah sekali oleh jamaah yang mukim di sini. Masya Allah, mudah-mudahan pada tahun depan atau besok kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, di depan ada jamaah Indonesia. Ini jamaah umroh yang masih belum pulang dari kemarin. Masih tetap di sini, Masya Allah. Assalamualaikum. Nah, ini jamaah Indonesia ya, Masya Allah. Masih belum pulang.
Kalau kita di sebelah sana, kita akan lihat situasi. Nah, masya Allah nih, di depan ini masya Allah ramai sekali orang i'tikaf di masjid ini, masya Allah. Nah, ini menunggu waktu maghrib ya, insya Allah. Nah, di sini ramai sekali ya. Nah, seperti ini ya, antusias mereka menyambut pergantian tahun baru ya, masya Allah. Besok kita sudah masuk tahun 2021 dengan pergantian tahun, masya Allah, ini sangat luar biasa sekali ya. Kita bisa menemukan tahun berikutnya, mudah-mudahan kita tetap sehat semua ya. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan kondisi jamaah yang melaksanakan sholat di dalam masjid ya, sangat ramai sekali karena ini adalah pergantian tahun baru Masehi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silahkan di like, subscribe dan komen. Insyaallah bermanfaat bagi yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.